Ketemu lagi di Jenica Zone. Sebelum video ini mulai, kalian jangan lupa buat like dulu video ini dan subscribe channel aku bagi yang belum. By the way, ini aku pakai seragam sekolah karena aku nggak pernah bikin video pakai seragam sekolah. Jadi sekali-sekali aku bikin video pakai seragam sekolah. Jadi di video kali ini aku bakal ngebikin squishy collection lagi. Squishy collection yang menurut aku squishy-squishy-nya tuh agak aneh-aneh unik gitu. Kalian pasti penasaran kan? Jangan di skip dan nonton sampai selesai ya. Pertama, aku ada squishy pumpkin ini. Pumpkin kan ya? Jadi menurut aku tuh dia agak aneh. Soalnya ada ininya tuh. Begitu kayak ada gini-gininya. Dan ya menurut aku aneh aja gitu loh. Video ini tuh kayak tema Halloween gitu. Selanjutnya aku punya squishy ini. Aku gak tahu ini apaan, tapi dia kayak ada tanduknya gitu. Dan dia tuh fun to squish. Soft banget. Next, ada squishy ini. Aku bingung tuh ini squishy apaan. Ini kakinya kayak gini. Wanginya sih enak. Terus ini kayak mulutnya. Tuh, dia gitu matanya gede banget. Tapi dia pantu squish. Selanjutnya aku ada squishy olive. Jadi aku tuh gak pernah ngeliat squishy olive sebelumnya. Dan ini ada ininya kayak lapisan-lapisan gitu. Next, aku ada squishy cabe. Menurut aku ini unik karena dia tuh cabe, udah gitu cabenya tuh gendut, terus cabenya warna rainbow, terus dia ada emojinya dan dia lagi senyum. Aku ada squishy bom. Ini tuh kayak lucu gitu bomnya. Ini ada ininya. Udah gitu ini bulat-bulat lucu gitu. Enak gitu buat di squishy pakai dua tangan. Lucu kan? Ini squishy-nya udah lumayan lama. Dan aku punya ini. Dia gak ada matanya. Serem ya. Tuh, yang ada matanya. Ini kayak mulutnya gitu.
wanginya sih enak banget. Dan ini juga slow banget. Selanjutnya aku punya squishy ini. Itu mungkin menurut kalian ini tuh kayak biasa aja gitu, cuma kayak ada tengkorak di atasnya. Tapi ini tuh unik banget, dan ini tuh satu-satunya squishy aku yang glow in the dark. Kalau kalian lihat spamman aku pasti kalian tahu yang glow in the dark tuh ininya. Dan bagian sini tuh kayak teksturnya beda sama yang di sini. Keriput-keriput gitu. Tuh. Yap. Mau kita tes gak? Oke, ayo. Tuh guys. Walaupun gak gitu kelihatan glow in the dark-nya, tapi ya at least kelihatan. Ini gak gitu gelap soalnya ini bukan malam. Yep. Ini tuh fun to play banget. Next, aku ada ini. Aku gak tahu ini udah pernah masuk di video aku atau belum. Menurut aku dia tuh unik karena dia tuh tengkorak, tapi dia bentuknya kayak kecil gitu. Udah gitu ada ginian ya. Ya pokoknya lucu lah. Next ada ini. Ini unik karena ini tuh lucu ya guys, kayak aku. Dan ya lucu pokoknya. Wanginya enak. Enggak enak. Colorful banget. Next, ada ini. Ini kok kayak rata-rata tema Halloween gitu gak sih? Ini bagian atasnya keriput dan bagian bawahnya tuh kayak soft-soft gitu. Lucu banget. Dan ini tuh kayak gitu, jadi lucu gitu. Selanjutnya aku punya ini babi. Dia pakai kacamata emas dan unik, ada ininya kayak semacam sayap gitu mungkin. Dan terakhir aku punya squishy alien. Lucu banget. Dan gitu fun to play with. Tuh, enak banget di squish. Dan dia tuh gak bisa diri gitu, soalnya dia keberatan kepala. Dia besar kepala. Kepalanya besar. Oke. Tuh, kayak soft banget. Jadi itu dia koleksi squishy-squishy aku yang menurut aku agak unik. Kalian komen di bawah menurut kalian yang paling aneh atau yang paling unik tuh yang mana? Jangan lupa buat follow IG aku @its_jenika dan Jenika AX, bakal aku taruh di sini. And yeah, thanks for watching and stay happy and stay positive. Bye.